sama naik lagi ke jalan, pindah ke tempat baru. Rumah lama kita ada di Pontianak, tapi dah dijual. Makanya kita baru pergi sekarang ke Tayan, jauh dari Ponti. Mama baru bisa bawa mobil, ayah yang ngajarkan tahun lalu. Harusnya kita bisa sampai 2 jam, tapi jadinya hampir 4 jam. Pelan kali. Kalau kami protes, mama pasti bilang, "Sauli bercurja." Mama pernah tuh ke sana, niti sungai. Sampai mama ketemu sama ayah yang baru pergi kemarin. Nih, coba lihat. Ayah meninggalkan rumah, warisan dari nenek di Tayan. Terus mama ngide, biar kita pindah ke sana. Padahal kan Nela gak mau meninggalkan kawan-kawan Nela. Mereka sedih benar pas Nela pergi. Bentar lo ya. Kenalan mama tadi yang selama ini ngejaga sama ngebersihkan rumah nih. Walaupun emang bersih, tapi rasanya tetap ada yang ngeganjal sama rumah nih. Siap buat ditinggal pergi tiba-tiba sama penghuni sebelumnya. Thank you.
lagi nih Bang Cok. Boleh pinjam centang enggak? Ih, enggak boleh. Ini hadiah dari ayahku. Ya. Kau siapa? Mamang pentol dekat rumah Naila dulu pernah ngasih tahu kalau yang udah pergi dari dunia ini tidak benar-benar pergi. Mereka ada di sekitar kita. Bang, pentolnya sekarang kita coba. Nggak pinjinan, ini mau minta pipit kali. Ih, pergi kita. Pentolnya bang? Oh, iya. Mereka tuh tinggal sama Bu Rati. Rumah sana. Saudara jauh kau, Bah? Oh. Ma, emang enggak bisa ke kita balik ke Pontianak lagi? Di kota kan lebih enak. Boba coklat hazelnut sama boba coklat hazelnut ekstra boba ekstra susu. Donat manis yang pakai krim coklat manis ditambah topping manis dari merek donat paling laris. Semuanya dimakan sama geng ciwi-ciwi yang always together until forever. Makanya aku ndak mau pindah ke sini. Sama kalau di Pontianak ada tu anakku satu, wa anakku dua, ga anakku. Ngapa buntet ke saya merajuk nih? Nanti pas Naila ulang tahun, gimana kalau handicapnya ini untuk Naila? Nah, ngaran. Pokoknya aku mau nunjukin kalau aku enggak bakal bisa bahagia di sini. Nama aku Naila Yolantiar. Aku tuh enggak mau pindah ke sini. Jadi jangan ajak aku berkawan. Ya, paling bentar lagi aku mau balik ke Pontianak. Bagus. Dan semua anak benci sama kita. Mana ada yang mau berkawan sama orang lagak? Kita bakal kesepian dan ada kawan di sini. Terus kita kena mental, depresi. Mama bakalan tahu kalau pindah ke Tayan tuh gak bagus. Mama pasti bawa balik kita ke Pontianak. What? Kok jadi kayak gini? Dohe. Duh juga kau nih, Nay. Bisa nanti gabung teater sekolah. Sekarang duduk lo. Aku masih ada rencana. Apa? Apa? Nggak usah ngerjakan tugas apapun dari sekolah. Oh, biar nilai kita jadi rendah. Terus nanti kita disangka stres, kena mental health. Lalu kita pindah balik. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan tugas pembuatan mading untuk kalian tentang hal-hal yang menarik yang kalian temui di Tayan.
khususnya di desa kita, di desa pedalaman. Nanti mading yang terbaik akan ditempel di mading sekolah. Kayaknya seru tuh. Boleh juga sih. Kita kan ekskul mading dulu. Ya udah deh, boleh. Kita kerjain. Mari kita buat mading ya, Teh. Kelaten, ya. Kita tahu enggak di mana keraton? Enggak apa, bah. Kita enggak tahu. Tapi kelak video kami, bah. Enggak. Aku pergi seorang, ya. Nunjukin jalan ke keraton. Ternyata kita bantu ya Mbak Madinge. Ajun tuh adik kakak kok? Bukan. Terus, ngapa mereka tinggal serumah di sana? Kata mama, nasib mereka kurang lebih sama. Salah satu orang tua mereka kerjanya yang berhubungan dengan naik. Terus, orang tua mereka satunya lagi sama. Kok bisa sama kayak Nela? Ibunya Ajun sama ayahnya Firman tuh kawan sejak lama. Sidak dua tuh kalau ada apa-apa saling bantu, bah. Sampai akhirnya Bapak Firman harus pergi belayar jauh. Firman dititipkan ke emaknya Ajun dalam satu rumah. Mading ke? Nak, ya. Main yuk. Main apa? Woi. Kira-kira kayak aku. Tutu anakku satu.
kenapa? Kalinya nih, aku lihat acara macam nih. Bisa balik ke Pontianak. Tinggal sama Pak Su. Besok boleh langsung pergi? Kata Mama. Tapi Naila jawab, lusa aja, Ma. Soalnya aku ngumpulkan mading lo. Yeay, akhirnya balik ke kota. Emang gak lebih enak tinggal di kota? Apa ya? Budak-budak sini nih, dah biasa sama panas matahari. Tapi ya kadang, kalau ada yang bisa ngalau panasnya, ya benda apapun bisa dipakai. Madingnya dikumpulkan hari ini kan? Nanti kita jumpa lagi ya. Ya, sudahlah, tak apa. Bakal ketemu teman-teman lagi. Ayah suka dengan Pontianak. Kau ingat enggak? Ayah kau bilang apa waktu kasih handicap itu?
Tadi ayah nyanyi apa? Tadi tuh lagu yang sering ayah nyanyikan dulu pas lagi main. Main apa? Adalah. Nanti kita main sama-sama ya di kampung ayah. Naila mau enggak? Balik, Ma. Kita ke fotokopi sekarang. Kenapa bah aku ni? Padahal kan yang aku mau udah ada di depan mata. Madingnya menang, tapi itu tidak jadi dipajang di sekolah. Soalnya aku pengen mading itu ada di tempat yang lebih pas. Sebagai tanda, kalau aku masih ada di sini, sampai seterusnya. Langkahku mengikutimu menuju petualangan yang kau tempuh, yang kau tempuh. Tanganmu meraihku, mengajak pada tawa yang tak kenal waktu, yang tak kenal waktu.